Setiap kali anjing ini keluar, dia tidak pernah lupa membawa sesuatu untuk pulang. Tapi kali ini berbeda. Pemiliknya berpikir anjing ini membawa bayi anjing, tapi tidak, dia membawa bayi rakun. Pemiliknya heran kenapa sebegitu mudah mereka menjadi teman. Namun pemiliknya tidak memberi izin rakun ini masuk ke dalam rumah karena dia takut akan melukai anak-anak di dalam rumah. Tapi anjing itu enggak menyerah. Dia mengajak rakun keliling rumah bersama-sama, bermain bersama, tidur berdampingan, seolah-olah mereka sudah lama berteman.